untuk malam hari ini kita full team sedulur. Untuk menghibur jenengan semua, walaupun di sini keadaan sudah hujan teman-teman. Masih ya, hujan masih air ya. Kita berenang sambil minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan eksplorasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita tuju dan kita hajati, mudah-mudahan tidak menemui suatu halangan apapun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuat, kita semangat, jejak. Di balik pohon ini, Mas. Di balik pohon ini ada? Ya, ada makhluk tinggi besar. Maksudnya tinggi lah ya, kurus, nggak besar, kurus, hitam. Oh, tunggu kiris. Ya, tunggris. Itu ya di depan sini. Dibanteng dulu, ini masih aman sedulur. Banteng belum dibuka. Nggak, pakai gitu nggak jadi, bayangin. Ini tadi pakai pakaian kan? Tadi bayanginnya pakai pakaian nggak? Nggak, kan. Tapi yang kan? Nggak, aku hanya macam. Ini bilang lagi. Bayangin sih gokong. Gitu malah. Sudah. Kayu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pikir. Pikir. Pikir bisa. Dia sampai menyentuh. Kalian berada di atas saya. Gue pegang lo. Weh. Gimana dia? Apa? Dia ngamar itu. Maju selangkah. Saya pencerah gunung. Duh. Kurang temen. Hati-hati. Yang, kabar yang. Yang. Ini yang ngamal itu masa sama kita kayak gini lho. Ayah, saya nggak ada dalih yang. Ini gimana lho? Ini jelasin kok. Kalau orang pengadikan dia. Pakai baju di pekarangan. Sampean baju. Bakar baju kenapa? No. Efek topik. Apa? Tiba-tiba di pekarangan ada sambel. Pekarangan ada sambel. Kalau perang pasti ngedibel. Kalau perang pasti ngedibel. No. Jangan kek. Ini apa sih ini? Ini dari informasi yang sebenarnya. Hati-hati dengan saya. Mundur. Yang kami dok. Mundur. Abang bayar pacur. Tapi kalau ini jelasinnya bener ya. Ini ya. Ah, kok kamu sih? Kita sedang menyamar, kita sedang menggunakan topeng. Agar kita terlihat seperti topeng ini diberikan oleh Tuan Akin yang. Ngomong nih. Walah. Tegang. Assalamualaikum. No. Biakin. Anak dodok ketiban sapu. Yang kamar itu tertipu. Saya coba ya. Kodok. Yang kamar itu urwe kodok. Anak dodok, peti maring peti, aslinya kamar itu khawatir. Oh iya. Tapi anak dodok rata asin, janjana yang kamar itu rata isin. Ah.
Ya Pak Ridho, kalau lagi birang kayak gini, Bu. Ya, mohon maaf ya, ya. Ini kita bertandaan, Yang. Yang. Wis. Lu enggak usah keluarin kekuatannya, Yang. Sehat, Yang. Ini dari kemarin yang kemarin dari mana saja, Yang? Ini ya, sebenarnya perasaan dari tadi, Mbak. Sis. Saya kan enggak tahu dia bayangin apa, Yang. Lah. Yang kamar itu lihat gitu. Panik. Saya takutnya tadi. Dia terhasut oleh makhluk ini. Karena wujudnya perempuan. Memiliki dada yang besar. Memang saya tadinya pikiran itu kayak Hendro. Hanya saja memiliki duri seperti naga. Kok bayangin bukan kebah? Dan dia hanya menggunakan selai kain untuk menapinya. Ih, batalin gua. Apa, Bu? Saya bayangin pemarsan masa tuanya nanti, Bu. Keripiknya, Bu. Nah, pikiran saya ini terhasut. Karena kecantikan. Karena untuk ukuran bangsa jin, wujud seperti ini sudah tergolong. Maka dari itu saya tarik. Saya pikir dia terlihat seperti biasa saja. Karena dia sudah terikat cinta. Tresno. Oh. Atau selingkuh. Pikirannya main kamar itu. Iya. Tapi enggak, Yang. Enggak seperti itu. Memang kami mungkin yang kamar itu kemarin enggak. Patok kami. Karena saya ini curugnya ada beberapa yang ambrol. Oh, karena hujan, Yang. Bukan batunya. Iya. Tapi susunan kepemimpinan. Di curug itu sedang ada pergoyahan. Oh. Jadi Sang Ali memiliki sedikit masalah dengan bawahannya. Oh, ya. Mohon maaf, teman-teman. Jadi bawahannya ini saya pikir tidak perlu diceritakan. Karena yang penting masalah itu sudah dirampungkan, sudah selesai. Tidak ada kepanjangan. Sebenarnya masalah utamanya itu tuyul-tuyulnya. Oh. Ada beberapa tuyul yang sudah tidak betah di situ. Karena ingin mencari pasangan. Oh. Jadi dia membuat masalah di situ. Apakah tuyul yang pernah saya bawa itu yang membuat masalah, Yang? Sudah saking akeh banyak sekali saya bingung membedakannya. Apakah lobot enggak, Yang? Dia sekarang malah di bawah Sang Ali terus. Karena dia memiliki kebiasaan yang bisa digunakan ketika menghadapi makhluk. Jadi, walaupun budak-budak tapi nurut gitu lah, Yang. Iya. Nerang-nerang kita tapi ya. Curug Blakon kembali damai. Iya. Begini, Yang. Kami kan sedang mau menuju ke tempat batu terbang, Yang. Yang kalau katanya ada pertukaran informasi dari makhluk-makhluk yang datang ke sini, Yang. Saya menuju ke sana. Ya mohon dipantau ya, Yang, ya. Karena waktu kami ini untuk bertemu dengan raja yang kemarin saya temui, ini gak banyak. Ini sudah memasuki waktunya ya, Bang.